Okay, hai. Hari ni kita nak unboxing Megan S3. Jom kita tengok apa ada. Okay, ni China punya Megan S3 lah. Dia punya manual pun dalam bahasa Cina. Yang ni kita dapat di Shopee ya. Boleh dapat lah RM50 ke RM70 punya harga. Yang ni boleh running. Yang ni dia ada cadence dengan speed sensor. Ya. Cadence dengan speed sensor. Jom kita tengok dalam dia ada apa. Ya, ni dia. Megan. Sensor. Dengan few rubbers. Okay. Untuk kita ikat ni dekat kita punya crank. Okey, ni bateri dia ni. Yang ni saya dah buka dah sebenarnya. Kalau tak, dia ada lapisan plastik dalam ni, kita kena buang dulu. Bateri ni memang ada kat sini. Okey. Lepas tu kita akan pasang dia balik. Okey, macam tu. Lepas tu dia akan keluar lampu merah, nampak tak? Kalau merah itu maksudnya cadence punya mode. Okey, kita akan keluarkan balik. Okay, kita buka macam tu balik, tutup. Nanti dia akan keluar lampu hijau. Nampak tak hijau? Kecil je. Saya lampu ni terang. Tu ah. Kalau hijau tu dia speed mode. Okey. Biasa kalau kita connect dengan Zwift ni, kita pakai speed mode je. Kita letak dekat kita punya hub belakang. Kalau kita ride trainer. Okey. Okey, ni cara kita letak dekat hub belakang eh. Okay, kita kena letak dia punya rubber ni dulu. Alright. Macam ni. Ada tu kan? Ada slot dia. Ada slot dia. Okay, kita masukkan. Okay, macam ni. Alright. Dia mencabar sikit sebab sempit. Okay. Alright, so sensor ni dah ada lah dekat hub kita. Okay. Macam tu eh. Alright.
Alright, korang kena pergi type Zwift kat sini untuk download dia punya app, okay? Untuk Mac ada, untuk Windows ada, Android ada, iOS ada, semua ada. So kita downloadnya Windows punya. Okay, so sini kita dah start, dah siap download dah. So bila dah download, kita terus klik dekat dia punya app ni. So nanti dia akan keluar macam ni. Yeah, welcome Huawei. So let's go. Oh, dia kena update. Okay, dah siap update. Let's go. Kita punya setup, kita nak play Zwift dekat kita punya PC, okay? So untuk kita connect, sebab kita tak ada N punya ni kan, connector tu, so kita kena bridge dia guna ni Zwift Companion yang tadi yang saya suruh you all download tu. So kita klik je ni, okay, Zwift Companion. Okay, so dia jadi macam ni lah. Dia punya interference dia. So kita go back on PC. Kita masuk Zwift punya ni tadi. Apa ni app tu. Okay. Yang penting Zwift ni dia kena ada apa ni Wi-Fi. Okey. Kalau tak ada Wi-Fi tak boleh. Tak boleh harapkan Bluetooth ke. So Bluetooth dekat PC kita kena switch off. So kita hanya on Bluetooth di handphone saja, tengok. Bila kita on sana, kita on sini dia akan tukar kepada game. So kita ada home, kita ada game. So kita pergi dekat game tu. Okay. Alright. Nanti dia ada keluar benda ni untuk kita pair kita punya device. So tadi kita guna speed sensor daripada Megan tu. So kita just klik dekat speed sensor. Lepas tu nanti dia akan search. So apa kita perlu buat? Kita perlu pusingkan kita punya tayar untuk kita hidupkan dia punya sensor. Tadi kita dah bridge dia. So sekarang kita search sensor tu. Macam ni saya tunjuk lagi sekali. Okay, sekarang dia dah connect lah. Okay. Okay, saya buat lagi sekali lah. Okay, kita search. Tengok, bila kita search, dia automatic kita keluar. Kalau tak keluar, apa kita perlu buat? Kita pusing tayar tu. Okay, kat sini nampak dia ada tulis kita punya speed sekarang. Okay, kita pusing tayar pun dia detect kan. So kita tekan ok lah. Lepas tu ini korang pilih lah korang punya trainer. Kalau korang punya trainer tak ada ataupun roller ke apa ke tak ada, tekan je not listed. Lepas tu ok. Lepas tu klik ok. Settle. Nanti dia akan bawa kita pergi yang riding punya screen tu.
Okey, macam tu. Okey, so sekarang kita start pedaling. Tengok tu, dah start jalan lah. Yes. Begitu sahaja. Okay, all the best ah. Siapa yang baru beli apa ni, Megan ni ke, ataupun baru nak cuba Zwift, all the best. Itu je. Saya pun hari tu figure it out benda ni, lama juga baru jumpa cara dia. Okay. Okay, jangan lupa subscribe dan share video ni kalau membantu untuk kawan-kawan yang kita baru nak start Zwift. Okay. Thank you.